tumben gak mau makan. Habis kenyang. Ya abisnya, di pengungsian nah, ini tiap hari makannya mie terus. Ah, sama wah. Nih, lo udah mau. Ya, aja ya. Buan, Mas. Ayo, Ibu Loli. Ayo, ambil makan. Ibu Firman. Enggak, enggak mau gue. Wajah yang makan sana. Tumben enggak mau makan. Habis kenyang. Ya abisnya, di pengungsian ini tiap hari makannya mie terus. Ah, enggak mau ah. Nih, lo dengerin ya. Seharusnya tuh kita bersyukur masih ada tuh mereka yang mau ngasih kita makan. Walaupun cuman mie instan. Iya sih, tapi kalau tiap hari kita makan mie instan, nanti jadi kayak gitu. Waduh. Mau kayak gitu? Makan mie lagi dong. Loh jangan, ini burung-burung yang di sini dijual semua, jadi harus disangkarin. Tapi kasihan ya. Burungnya dikasih makan kok, gak apa-apa, Pal. Menurut Ibal bukan burungnya, tapi yang itu. Apa? Waduh! Pak, tolongin, Pak. Kasih, Pak. Loh, Superman disangkarin juga sih, Mas. Saya kurang tidur, jadinya berjalan terbang. Mana Raja? Dalam. Waduh bahaya, Raja harus segera keluar. Kita diserang oleh musuh. Ada apa ini? Patih, cepat panggilkan Raja. Kita harus menyelamatkan nyawa sang Raja. Soalnya kerajaan diserang. Tidak bisa, Raja sedang mandi. Aduh tapi Patih, Raja harus segera kita bawa keluar. Ini bahaya. Iya tetapi Raja tidak bisa diganggu, sedang mandi. Aduh bagaimana ini? Ini gawat sekali, Patih. Ini gawat. Baiklah, nanti saya akan usahakan. Ayo. Baiklah, sekarang kita bisa menyelamatkan Raja. Patih, berangkat sekarang? Ya. Berangkat sih, berangkat. Tapi sekarang saya lagi mandi nih. Saya lagi mandi. Ini Raja tumpah. Iya, Jano. Kalau begini caranya, kita bisa ketangkap no sama warga no. Iya, kita harus melarikan diri no. Gimana ya? Jano. Ya, gua ada ide no. Gimana no? Kita pakai ini aja no. Cakep no. Ayo. Ayo no. Jano. Sekarang kita bisa kabur no dari warga no dengan aman no. Aman no bagaimana no? Saya pikir no naik motor no, kenapa naik ini no? Aduh. Yang bisa jalan cuma ini no. Ayo berangkat.